Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembelajaran PPL 3 saya menggunakan metode pembelajaran Discovery Learning dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Fibri Rahmawati, MSc. Oleh saya, Aulia Tarane Pospos, dari kelas Pendidikan Matematika 3 semester 7. Materi acara yang akan saya bawa adalah hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Bila baik, Bu. Oke, kita lanjut lagi ya materi kita hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai dulu pelajaran dengan membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk absensi, nanti tolong sekretaris yang rekap ya, baru kirim ke Ibu. Oke. Siapkan dulu diri kalian, misalnya mau ngambil charger, mau laptopnya atau handphonenya mau di-charge, atau mau ke toilet, Ibu tunggu ya 2 menit, baru kita mulai pelajaran kita. Oke, dan bisa kita mulai ya pelajaran kita hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita, materi pembelajaran kita hari ini adalah hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Minggu lalu Ibu udah minta kalian untuk membaca materi kita hari ini. Udah dibaca kan materinya yang untuk hari ini? Udah, Bu. Oke. Minggu lalu kita mempelajari mengenai aritmatika sosial. Hari ini kita membahas mengenai hubungan antar sudut. Jadi apa sih, Bu, fungsi sudut itu dalam kehidupan kita? Mungkin kita tuh nggak sadar gitu. Kalau kita sebenarnya, kalau sebenarnya sudut ini ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bedanya dengan materi aritmatika sosial minggu lalu, aritmatika sosial itu kan kita terapkan dalam kegiatan jual-beli. Jadi otomatis dia selalu bersinggungan dengan kita. Kalau sudut ini kadang kita nggak sadar, karena sudut ini biasanya berfungsi di bagian apa bangunan. Jadi untuk para kontraktor itu, para arsitek, jadi mereka itu untuk membangun sebuah bangunan, mereka harus memperkirakan sudutnya. Jadi bangunan yang mereka bangun itu bisa kokoh. Seperti itu. Nah, jadi karena kalian tadi sudah bilang bahwa kalian sudah belajar mengenai materi ini, sudah kalian pelajari sebelumnya, maka Ibu mau tes dulu ya. Benar nggak kalian memang sudah baca atau belum? Kalau udah baca kan kita mempelajari tentang hubungan sudut gitu. Coba Ibu tanya dulu, Ibu tunjuk ya, biar tahu Kak, benar nggak kalian paham atau enggak. Nah, jadi untuk mengetes apakah kalian memang sudah benar-benar membaca tentang materi hubungan antar sudut ini, Ibu panggil ya, coba Abdi beritahu teman-teman yang lainnya juga apa itu pengertian tentang sudut. Baik, Bu, saya akan menjelaskan pengertian dari sudut. Apakah teman-teman semua mendengar suara saya? Ya, dengar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sudut. Sudut adalah sebuah daerah yang terbentuk dari dua buah sinar radis yang bertemu di satu titik pangkal yang sama. Sudut dibagi menjadi tiga, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Mungkin penjelasan saya itu aja, Bu. Kembali ke... Oke,
benar ya. Tadi itu maksudnya mungkin dua buah sinar garis. Oke. Okay. Sudah benar. Ibu share screen dulu ya. Biar kita lanjut materinya. Sudah nampak share screen, Ibu? Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai hubungan antara sudut. Hubungan dua sudut. Next. Jadi hubungan dua sudut itu dibagi atas tiga, yaitu berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Untuk sudut berpelurus, kalian bisa lihat gambarnya yang seperti ada di layar. Jadi sudut berpelurus itu digambarkan seperti itu. Lalu, suatu garis lurus memiliki sudut sebesar 180 derajat. Jadi, garis lurus dari titik A ke titik B, kalian lihat dari titik A ke titik B, itu akan membentuk suatu sudut, yaitu sudut AOB, yang besar sudutnya adalah 180 derajat. Coba kalian perhatikan garis AB. Di titik O dibuat garis melalui titik C. Kemudian akan terbentuk sudut AOC dan sudut BOC. Sudut AOC ini merupakan sudut pelurus dari sudut BOC. Artinya, sudut AOC dan sudut BOC adalah saling berpelurus. Sudut pelurus sudut AOC adalah sudut BOC, dan pelurus sudut BOC adalah sudut AOC. Dan apabila dijumlahkan, jadi sudut AOC ditambah sudut BOC, maka besar sudutnya menjadi 180 derajat. Dengan kata lain, kedua sudut ini dikatakan saling berpelurus, dan jumlah sudutnya 180 derajat. Kita masuk ke contohnya. Next, ada gambarnya itu. Bisa. Dari gambar disimpulkan bahwa sudut KLN dan sudut MLN saling berpelurus. Kan itu soalnya adalah tentukan pelurus sudut KLN. Nah, di sini hati-hati ada jebakannya ya. Bukan sudut KLN, tapi pelurus sudut KLN. Yaitu sudut MLN. Nah, jadi karena sudut KLN dan MLN ini saling berpelurus, maka mereka ketika dijumlahkan, maka besar sudutnya 180 derajat. Lihat sudut KLN itu di sini, bahwa sudutnya adalah 3x tambah 15 derajat. Ditambah sudut MLN yaitu 2x tambah 10 derajat. Sama dengan 180 derajat. Berarti kalau dijumlahkan, 5x tambah 25 derajat sama dengan 180 derajat. Kita pindah ruaskan, jadi 5x sama dengan 180 kurang 25. Jadi 5x sama dengan 155 derajat, dan x-nya 155 dibagi 5, yaitu 31 derajat. Lalu tinggal kita substitusi ke persamaan awal di sudut MLN, yaitu 2x tambah 10. X-nya kita ganti dengan 31, jadi 2 kali 31 tambah 10 sama dengan 72 derajat. Oke, next. Sudut berpenyiku atau sudut berkomplemen. Sudut berpenyiku ini jika dijumlahkan besar sudutnya adalah 90 derajat. Perhatikan dari titik A ke titik B itu membentuk sudut AOB yang besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, di titik O itu dibuat garis T untuk membentuk suatu sudut dan terbentuk sudut AOC dan BOC. Jadi sudut AOC apabila dijumlahkan dengan sudut BOC hasilnya 90 derajat karena mereka saling berpenyiku. Oke, next kita masuk ke contohnya. Yaitu tentukan besar sudut penyiku dari sudut SQR. Penyiku sudut SQR ya, bukan sudut SQR-nya yang ditanya. Dari gambar ini, kan kita ketahui bahwa sudut SQR dan sudut PQS itu saling berpenyiku. Maka yang dicari adalah penyiku dari sudut SQR, yaitu sudut PQS. Sudut SQR sama sudut PQS sama dengan 90 derajat. Lihat persamaannya, sudut SQR persamaannya 3x tambah 5 ditambah dengan 6x tambah 4 derajat sama dengan 90 derajat. 9x tambah 9 sama dengan 90. 9 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, jadi 9x sama dengan 81. Nilai x-nya adalah pembagian dari 81 dibagi 9 sama dengan 9. Sehingga sudut PQS-nya adalah kita substitusi x ke persamaan 6x tambah 4, yaitu 58 derajat.
Next, selanjutnya ada sudut bertolak belakang. Gambarnya seperti itu ya. Sudut yang bertolak belakang adalah sudut yang arah hadapnya berlawanan. Perhatikan gambarnya ya. Garis AB dan garis CD, dan CD adalah garis lurus yang berpotongan di titik O, sehingga terbentuk sudut AOC dan sudut BOD, atau sudut BOC dan sudut AOD, sehingga sudut AOC ini saling bertolak belakang dengan sudut BOD, dan sudut BOC bertolak belakang dengan sudut AOD. Nah, jadi besar sudut yang saling bertolak belakang ini adalah sama besar. Jadi misalnya sudut AOC ini 60 derajat, maka sudut BOD ini juga 60 derajat, karena mereka saling bertolak belakang dan besar sudutnya sama. Next, kita masuk ke contohnya. Tentukan nilai X kurang Y. Sudut AED dan sudut BEC adalah sudut yang saling bertolak belakang, sehingga besar sudut AED sama dengan besar sudut BEC. AED-nya diketahui 73 derajat. Sudut BEC-nya adalah persamaan dari 5X kurang 27 derajat. Sehingga kita dapatkan bahwa nilai X-nya 20 derajat. Next. Ada sudut AED dan sudut CED adalah sudut yang saling berpelurus. Jadi dia di sini gabungannya ada berpelurus dan ada bertolak belakangnya. Sehingga sudut AED tambah sudut CED sama dengan 180 derajat. Kita operasikan sehingga kita dapat nilai Y-nya sama dengan 18 derajat. Nilai X-nya tadi 20, X kurang Y, 8, X-nya 20, Y-nya 18. Kalau dikurangkan berarti 2 derajat. Jadi nilai X kurang Y adalah 2. Selanjutnya kita masuk ke hubungan antar sudut. Nah, di hubungan antar sudut ini adalah, jadi ini adalah hubungan antar sudut akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Ibu mau tanya dulu apa itu garis sejajar? Yang jawab, Saufa. Apa itu garis sejajar, Saufa? Garis sejajar adalah suatu garis yang dikatakan sejajar apabila garis tersebut berada pada suatu bidang datar dan tidak mempunyai titik temu dengan garis lain, serta memiliki kemiringan yang sama, Bu. Oke, benar ya. Jadi, apabila kalian tarik garisnya ini sampai sejauh manapun, dua garis ini tidak akan berpotongan. Itu yang disebut dengan garis sejajar. Next, ada, kan dia dipotong oleh garis lain. Nah, seperti pada gambar, dia dipotong suatu garis, yaitu garis transversal. Sekarang Ibu mau tanya pengertian dari garis transversal. Yang jawab, coba Lucia, apa itu garis transversal? Garis transversal adalah sebuah garis yang memotong dua buah garis atau lebih yang berada pada satu bidang dan memiliki dua titik potong atau lebih. Ya, jadi dia memotong ini. Kan dia jadi membentuk dua titik potong, yaitu di ini, di A ini, dan sini. Nah, jadi garis M itu, atau garis merah itu kan memotong garis K dan L yang sejajar. Garis merah itu kita sebut sebagai garis transversal yang memotong dua garis sejajar. Sehingga terbentuk titik potong, yaitu A, titik A, dan titik B. Lalu ada berapa dari garis ini setelah dipotong, dia akan terbentuk beberapa sudut, yaitu next, nah, kalian bisa lihat gambarnya ya. Nah, maka dari gambarnya sudah jelas menunjukkan bahwa gambar atau banyak sudut yang terbentuk sebanyak 8 sudut, yaitu sudut-sudutnya apa aja? Sudut A1, A2, A3, A4, dan sudut B1, B2, B3, dan B4. Next. Lalu dari akibat perpotongan ini, dia akan membentuk sifat-sifat lagi. Nah, itu terbagi atas 5, yaitu sudut sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, dan luar sepihak. Oke, mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada sudut sehadap. Ada gambarnya. Nah, dari gambar ini, kita lihat bahwa sudut
A1 menghadap, lihat tanda merah, tanda panah merahnya, A1 menghadap ke atas, begitu juga dengan B1. Mereka menghadap arah yang sama, sehingga mereka ini dikatakan sudut sehadap, karena A1 dan B1 sama-sama menghadap arah yang sama. Kalau sudut sehadap ini, besar sudutnya adalah sama besar, sehingga sudut A1 sama dengan sudut B1. Begitu juga dengan sudut A2 dan B2. Ada gambarnya di sebelah ini juga. Sama-sama menghadap ke arah tanda panah. Lihat, dia ke arah kanan atas, kalau dari ibu. Nah, maka sudut A2 dan B2 juga merupakan sudut sehadap. Sudut sehadap besarnya sama, sehingga sudut A2 sama dengan sudut B2. Lalu apalagi bu yang sudutnya saling sehadap? Itu ada sudut B3, A3 dengan B3, dan sudut A4 dan B4. Next. Yang kedua ada sudut dalam berseberangan. Sebelumnya, kalian lihat dulu di gambar, kalian coba perhatikan sudut-sudut mana aja yang ada di daerah dalam dan sudut mana aja yang di daerah luar. Di daerah luar itu artinya di atas atau di bawah si garis itu ya, yang dia di luar, bukan di dalam. Kan itu ada yang daerah kuning itu ada daerah luar, dan daerah biru itu adalah daerah dalam sudut. Oke, okay, next. Dari gambar di atas terdapat dua daerah, di mana daerah dua garis sejajar atau daerah yang berwarna biru merupakan daerah dalam. Sedangkan daerah di luar garis sejajar atau yang berwarna kuning itu disebut daerah luar. Berdasarkan daerahnya, terdapat beberapa sudut yang terletak di daerah dalam dan beberapa sudut yang terletak di daerah luar. Dan di daerah dalam yang mana aja? Yaitu A1, E, A3, A4, dan sudut B1 dan sudut B2. Lalu sudut di daerah luar yang mana aja? Sudut A1, A2, sudut B4, dan sudut B3. Next. Nah, jadi kedua sudut ini berada di daerah dalam. Lihat itu sudut A3 dan sudut B1. Mereka sama-sama di dalam. Dan saling menyeberangi garis merah atau si garis M. Mereka menyeberangkan berseberangan, menyeberangi. Maka, karena kedua tersebut berada di daerah dalam dan saling berseberangan, maka sudut A2, A3, dan sudut B1 merupakan sudut dalam berseberangan dan besar sudutnya sama. Sehingga A3 sama dengan B1. Begitu juga dengan sudut A4 dan B2. Kedua sudut tersebut terletak di dalam, di daerah dalam dan saling menyeberangi garis merah. Karena kedua sudut tersebut terletak di daerah dalam dan saling berseberangan, maka sudut A4 dan sudut B2 merupakan sudut dalam berseberangan dan besar sudutnya sama. Next, kita masuk yang ketiga, yaitu sudut luar berseberangan. Oke, kalian lihat ya, dari sini sebenarnya udah tahu yang mana aja sudut luar berseberangan itu ya. Sudut luar berseberangan ini sama dengan tidak jauh berbeda dengan sudut dalam berseberangan. Yang membedakan hanya letak sudutnya itu aja. Mereka yaitu sudut yang berada di luar tapi tetap menyeberangi garis M itu. Kanan garis merah. Oke, kalian bisa lihat ya gambarnya jelas. Maka sudut A3 dan sudut B2 ini adalah sudut dalam sepihak. Sehingga sudut A3 ditambah sudut B2 adalah 180 derajat. Lalu selanjutnya ada yang kelima, sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak tidak berbeda dengan sudut dalam sepihak. Yang membedakan hanya letak sudut yang berada di daerah luar dan sama-sama berada di pihak yang sama. Maka dari gambar di atas, sudut yang luar sepihak adalah sudut A1 dan sudut B4, serta sudut A2 dengan sudut B3. Karena sudut-sudut luar sepihak, karena tadi sudut-sudut luar sepihak jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat, maka berlaku sudut A1 tambah sudut B4 sama dengan 180 derajat, dan sudut A2 tambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama ada tentukan nilai X.
Gambar menunjukkan bahwa sudut tersebut adalah sudut terhadap menghadap ke arah kanan atas. Sehingga memiliki sudut yang besarnya sama, maka 2x tambah 10 sama dengan 70 derajat. 2x sama dengan 70 kurang 10 itu 60x sama dengan 30. Contoh yang kedua, bahwa gambar menunjukkan bahwa sudut tersebut berada di dalam berseberangan. Mereka menyeberangi garis M atau garis transversal dan berada merupakan sudut daerah dalam. Sehingga besar sudutnya sama. Jadi 3x tambah 60 derajat sama dengan 120 derajat. 3x sama dengan 120 derajat kurang 60 derajat. X sama dengan 60 per 3 sama dengan 20 derajat. Lalu soal ketiga ada sudutnya ini berdasarkan gambar, maka sifat sudutnya adalah sudut luar sepihak yang dijumlahkan besarnya 180 derajat. Sehingga 8x tambah 5 derajat tambah 135 derajat sama dengan 180 derajat. 8x ditambah 140 derajat sama dengan 180 derajat. 8x sama dengan 40 derajat dan x sama dengan 48 yaitu 5 derajat. Contoh soal terakhir adalah kita menentukan nilai A tambah B. Yaitu jadi kita cari dulu nilai A-nya dan nilai B-nya lalu kita jumlahkan. Untuk pertama kita menentukan nilai A yaitu 3A tambah 105 derajat sama dengan 180 derajat. 3A tambah 105. Sehingga apabila dijumlahkan mereka, ini dia luar sepihak ya. 3A sama dengan 180 kurang 105. Itu jadi A-nya 25 derajat. Kita cari nilai B-nya. Kalau 3B sama dengan 3A, yaitu hubungannya adalah mereka sudut yang luar berseberangan. Sehingga 3B sama dengan 3A. A-nya kita dapat 25 derajat, tinggal kita substitusi, sehingga B-nya 25 derajat. A tambah B, 25 tambah 25, yaitu 50 derajat. Oke, sudah selesai berarti pembelajaran materi kita hari ini. Lalu kalian boleh buka WhatsApp grup, di sana Ibu sudah mengirim LKPD. Oke, jadi kalau kalian mengerjakan LKPD ini secara berkelompok. Kelompoknya seperti kelompok yang sudah-sudah aja, kelompoknya nggak usah diubah. Jadi ini diskusi kelompok, kalian bisa diskusi mandiri melalui WhatsApp grup, Ibu tunggu selama 20 menit ya LKPD-nya. Dan yang dikerjakan itu kan ada soalnya 1-4. Kalian cukup mengerjakan soal 1, 3, 4. Jadi kan kita ada 3 kelompok nih. Jadi Ibu mau setiap kelompok harus wajib menjawab satu pertanyaan. Untuk soal nomor 2, nanti kita diskusikan bersama. Untuk soal nomor 1, Ibu bantu dulu ya yang bagian A-nya. Jadi ada diketahui XY adalah suatu garis lurus. Maka hitunglah nilai A jika B-nya 45 derajat dan C-nya 86 derajat. Karena garis mereka ini, jadi sudut AB dan C ini adalah sudut yang saling berpelurus. Sehingga berlaku A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya yang ditanya, sudut B-nya 45 derajat dan sudut C-nya 86 derajat. Jadi sama dengan 180 derajat. Bisa kalian lihat di share screen Ibu. Di share screen Ibu bahwa A sama dengan 180 derajat kurang 45 derajat kurang 86 derajat. Sehingga sudut A-nya adalah 49 derajat. Untuk soal B, C, dan D, serta nomor problem nomor 3 dan problem 4, kalian bisa kerjakan secara diskusi. Ibu tunggu jawabannya. Selama 20 menit ya. Dalam pengerjaan LKPD, kalian bisa buka buku paket, saya juga diskusi. Jadi, kalian harus, pertama, kalian harus bisa amati dulu soalnya, lalu kumpulkan informasi-informasi apa saja yang kalian peroleh dari LKPD. Lalu, kalian juga bisa buka buku paket untuk menambah pemahaman ya. Oke, waktunya udah habis ya. Jadi, untuk problem nomor 1, Ibu mau kelompok 2 yang jawab. Silakan perwakilan kelompok 2, nomor 1, B, C, dan D. Saya, Bu. Ya, silakan Gila.
Tadi kan pertanyaannya, jika diketahui X-Y adalah garis lurus untuk mencari yang B, disuruh mencari yang B jika A tambah C sama dengan B. Untuk mencarinya, A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat. A tambah C dalam kurung ditambah B sama dengan 180 derajat. Jadi B ditambah B sama dengan 180 derajat. 2B 180 derajat, jadi hasilnya B-nya 90 derajat, Bu. Selanjutnya untuk yang C, A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat. Tadi kan diketahui kalau B-nya itu 2A dan C-nya itu 3A. Jadi A ditambah 2A ditambah 3A sama dengan 180 derajat. Dijumlahkan hasilnya 6A sama dengan 180 derajat. Jadi nilai A-nya 30 derajat. Selanjutnya untuk yang D, A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat. Tadi kan diketahui A sama B-nya itu C. Jadi C tambah C ditambah C sama dengan 180 derajat. Dijumlahkan hasilnya 3C sama dengan 180 derajat. Jadi C-nya itu 60 derajat, Bu. Oke, udah benar ya. Jadi kalau mungkin ada yang belum dapat jawabannya, itu udah Ibu share screen kunci jawaban LKPD. Selanjutnya untuk problem nomor 2 adalah misalkan terdapat dua buah sudut A dan B di mana A sebagai pelurus, maka B sama dengan 5A. A tambah B sama dengan 180 derajat karena mereka berpelurus. Maka A, B tadi kan 5A, maka kita substitusi B-nya menjadi 5A, jadi A tambah 5A sama dengan 180 derajat. Jadi 6A sama dengan 180 derajat, maka nilai A-nya adalah 30 derajat. Karena nilai B sama dengan 5A, maka kita substitusikan 5A kali 30 derajat sama dengan 150 derajat. Oke. Selanjutnya, masuk ke problem nomor 3. Coba perwakilan kelompok 1. Silakan jawab problem nomor 3. Saya, Bu. Jadi di sini saya akan menjawab problem nomor 3 itu. Jadi di situ kan dari yang kita ketahui itu sudutnya udah dikasih tahu. Di situ ada besarnya itu sudut berpelurus 120 derajat. Kemudian yang akan kita cari itu X, Y, dan Z-nya. Jadi di situ yang pertama untuk mencari nilai X yang harus kita lakukan, amati sudut yang paling dekat dengan X. X paling dekat dengan sudut 120 derajat. Hubungan X dengan 120 derajat adalah saling berpelurus. Kalau saling berpelurus, maka X ditambah 120 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi X sama dengan 180 dikurang 120. Maka nilai sudut X yang kita dapat itu 60 derajat. Kemudian kita cari nilai Y. Hubungan Y dengan 120 derajat saling bertolak belakang. Jika sudut saling bertolak belakang, besar sudutnya sama. Jadi Y itu 120 derajat juga. Kemudian nilai Z di sini. Cari sudut yang menentukan hubungan dengan Z, yaitu Z sehadap dengan 120 derajat, di mana jika sudut saling sehadap, besarnya sama. Jadi Z itu sudutnya itu 120 derajat, Bu. Jadi nilai X sama dengan 60 derajat, Y 120 derajat, dan Z itu 120 derajat. Oke, benar ya. Atau kalau ada cara lain juga boleh. Misalnya, Bu, saya dapat nilai Z-nya itu, kan dia saling berdalam berseberangan dengan sudut Y, maka tetap 120 derajat. Itu udah Ibu kasih juga gambarnya di kunci jawaban LKPD. Kalian bisa lihat di share screen Ibu, nanti bisa di SS kalau memang masih belum mengerti. Selanjutnya, untuk problem nomor 4, silahkan perwakilan kelompok 1. Siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, silakan. Jadi, Bu, untuk problem yang keempat itu kan
ditentukan nilai X dan Y-nya. Maka sudut 70 derajat itu dengan sudut di samping X saling berseberangan. Sehingga sudut di samping X besarnya 70 derajat. Sehingga sudut di samping X yang besarnya 70 derajat dan sudut X saling berpelurus. X ditambah 70 derajat sama dengan 180. X sama dengan 180 dikurang 70 derajat. X sama dengan 110. Untuk yang dinilai Y-nya itu sudut 50 derajat saling berseberangan dengan sudut di samping Y. Sehingga sudut di samping Y besarnya 50 derajat. Y dengan sudut 50 derajat ada di sampingnya saling berpelurus juga. Jadi Y ditambah 50 derajat sama dengan 180, Y sama dengan 180 dikurang 50 derajat, Y sama dengan 130 derajat. Itu, Bu. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah menjawab. Baiklah, berarti karena LKPD sudah, materi juga sudah, berarti sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, sebentar ya. Ada yang mau Ibu tambahkan nanti? Jadi kan kalau dari pertemuan-pertemuan lalu kan itu yang mengungkapkan kesimpulan kan hanya beberapa orang. Nah, jadi Ibu mau semuanya itu mengungkapkan juga, menyampaikan juga apa kesimpulan hari ini. Tentunya kesimpulan hari ini adalah kita mempelajari mengenai hubungan dua sudut yang terbagi atas tiga, yaitu sehadap, bertolak belakang, dan berpenyiku. Lalu ada sudut hubungan antar sudut yang dipotong sebagai akibat dari garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Sifatnya ada lima, yaitu ada sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, luar sepihak, dan dalam sepihak. Jadi Ibu mau kalian membuat jurnal refleksi. Yang pertama berisi kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kalian dapat dari materi hari ini. Yang kedua itu adalah hal yang kalian pahami dan kalian tidak pahami. Jadi misalnya Bu saya kalian tulis gitu di jurnal itu, Bu saya kurang paham materi sudut sehadap karena apa gitu. Lalu kalian tuliskan apa yang kalian tidak pahami. Lalu tindak lanjut. Maksudnya tindak lanjut ini apa, Bu? Nah, tindak lanjut ini adalah saya kan kalian nggak paham nih maksud sehadap. Jadi kalian dengan ketidakpahaman kalian itu kalian bisa tanya, kalian ada guru les, kalian bisa tanya guru les kalian atau kalian tanya teman atau lihat dari YouTube. Terserah. Nah, jadi nanti kan kalian misalnya buat yang kalian tidak ketahui. Nah, nanti dari tindak lanjut itu kalau misalnya kalian sudah tahu apa yang kalian nggak ketahui tadi, kalian juga buat jawabannya di situ gitu. Sama selanjutnya Ibu juga mau kalian mengerjakan pekerjaan rumah yang ada di halaman 53 itu ya, yang nomor 1 sampai 5 itu kalian kerjakan sebagai tugas rumah. Itu ini kan hari Senin, jadi kalian deadline-nya adalah hari Sabtu malam. Kalian juga disatukan, jadi kalian buat satu file dengan jurnal refleksi yang tadi, kalian kirim melalui Google Classroom. Jadi deadline-nya Sabtu malam, karena hari Minggunya biar bisa Ibu periksa. Jadi hari Senin nanti kita Ibu periksa, jadi kalau misalnya Ibu lihat dulu, kalau masih banyak yang nggak paham tentang materi antar sudut ini, di hari Senin kita bisa bahas sedikit. Jadi kalian bisa paham semuanya. Oke, baiklah, di sini Ibu akan memberikan kalian soal kuis. Jadi soal kuisnya ini ada dua soal ya, Nak. Nah, jadi soal kuis ini kalian kerjakan setelah Ibu tutup pembelajaran, langsung kalian kerjakan, tulis aja di buku latihan dan kirim ke WhatsApp grup kita. Jadi yang Ibu pilih adalah tiga orang tercepat dan jawabannya yang benar. Itu nanti akan Ibu masukkan nilai partisipasi. Akan mempelajari mengenai rumus keliling pada bangun datar. Jadi kalian boleh baca-baca dulu mengenai keliling dan luas pada bangun datar. Oke, minggu depan Ibu tanya juga apakah benar kalian sudah membacanya atau belum. Baiklah, Ibu tutup pembahasan untuk hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Sehat selalu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.